Hai semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin konten beres-beres lagi. Aku mau ngeberesin barang-barang yang ada di ruang tamu aku karena aku baru beli rak gitu kan. Nah, terus buat kalian yang mau tahu aku beli raknya di mana, harganya berapa, nanti cek aja di description box, aku taruh linknya di sana. Terus buat kalian yang baru aja buka channel aku, please subscribe kalau kalian suka sama channel aku, dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like. Selamat menonton videonya, semoga berguna. Ini kondisi ruang tamu aku emang berantakan banget karena selama pandemi aku gak pernah nerima tamu, dan juga rumahku ini gabung sama tempat produksi bisnis aku, jadi kayak berantakan aja gitu loh. Ini paket pertama, aku buka dulu ya barangnya. Ini kayak box gitu, sekarang kita buka dulu. Cuman sayangnya dia agak penyok gitu nyampe sini. Nah, ini kayak gini tutupnya. Terus ini badannya. Ini kayak gini boxnya. Terus ada tutupnya. Tapi tutupnya rada penyok gitu. Tapi yaudah gak apa-apa. Jadi kayak gini boxnya. Ini aku pakai buat nyimpen barang-barang yang berantakan di sini. Mau aku masukin beberapa barang yang berantakan. Nah, terus ini paket yang kedua. Ini tuh isinya rak dan gede banget. Jadi sekarang kita buka aja. Sekalian aku mau ngerakit raknya. Di dalamnya tuh raknya kayak gini. Ini harus kita rakit sendiri. Tapi kita dapet kayak bautnya sama kuncinya juga ada buat ngerakit. Jadi bakal memudahkan kita banget. Terus di sini kita juga dapet kayak petunjuknya gitu. Nah, aku tuh beli yang gede. Ini. Yang gini aku udah punya, jadi aku beli yang gede deh gitu. Nah, ini petunjuknya udah ada. Ya, gitu. Ayo kita rakit. Nah, raknya kayak gitu kalau udah dipasang. Tuh. Ini belum aku beresin dan ini belum aku sapu. Nanti aku beresin dulu dan aku sapu dulu. Kayaknya sementara aku cuma taruh ini deh, karena aku masih bingung yang tengah ini mau taruh apa. Nanti aku update deh kalau emang
aku udah ada ide buat naruh apa di sini. Jadi lebih rapi dari sebelumnya, karena sebelumnya berantakan banget. Ini aku ngelukis sendiri, ini aku beli udah lama zaman kuliah. Ini aku beli, nanti linknya aku taruh di description box. Ini buku-buku suami aku. Ini juga aku belinya udah agak lama, nanti aku taruh juga linknya di description box kalau kalian mau. Ini ada bunga, bunga artificial yang udah agak lama gitu. Dan ini adalah box-box yang isinya kain yang sebelumnya aku rapiin. Dan ini ada beberapa barang random biar nggak berantakan, aku taruh di box. Terus di sini ada figura yang belum aku pasang. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku. Dan jangan lupa juga untuk share kalau kalian merasa video ini bermanfaat. And I'll see you guys on my next video. Bye!